Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga kita semua dalam sehat dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengisi angket pembelajaran daring bagi mahasiswa melalui laman Spada Indonesia. Angket ini nantinya digunakan untuk pemeringkatan perguruan tinggi tahun 2021 sekaitan dengan pelaksanaan pembelajaran daring di perguruan tinggi. Untuk itu, silakan buka laman spada.kemdikbud.go.id, kemudian cari menu login, silakan masukkan email dan password yang telah Anda daftarkan sebelumnya. Anda juga dapat menggunakan opsi login with Google jika Anda telah terhubung dengan email Google. Silakan klik login. Untuk mengisi angket, silakan klik menu angket yang terletak di sebelah kiri atas pada dashboard Spada Indonesia. Pada halaman ini akan ditampilkan beberapa pertanyaan sekaitan dengan pembelajaran daring di perguruan tinggi Anda. Silakan isi sesuai dengan yang Anda rasakan dan Anda ketahui. Silakan periksa kembali isian-isian yang telah Anda pilih untuk memastikan bahwa itu benar-benar kondisi objektif di kampus Anda. Jika telah yakin, silakan klik kirim jawaban angket. Jika tampil seperti di layar, berarti kita telah berhasil mengisi angket pembelajaran daring. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.